Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat status Instagramnya Mom Ayu Ting yang terbaru nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu status Instagramnya Ivan Gunawan. Perdebatan saat ikon diri Singstar Indonesia Dangdut. Wah, banyak peraturannya Ayu Ting Ting ke Pak Gun. Di sini Ivan Gunawan sedang mengajukan pertanyaan kepada Ayu Ting Ting bahwa menjadi seorang istri itu harus sesuai dengan kriterianya. Dan kedepnya sebagai seorang istri, di sini Ivan dan juga Ayu sedang memperbincangkan masa depan. Wah, sepertinya akan ada sinyal-sinyal positif nih dari Ayu dan juga Ivan Gunawan, karena di channel terbaru Ivan Gunawan sinyal membahas tentang pernikahannya bersama Ayu Ting Ting. Yang penasaran langsung cus aja ya ke channelnya Bang Ivan Gunawan tuh. Dari potongan video tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih dari para sahabat untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan. Kawal sampai halal Pak, dari Laurencia. Terima kasih, kita kawal sampai halal. Dari Rindo Rindo, Pak Gun dan Bu Ayu, bismillah jodoh amin, tapi bolehlah tetap kerja Bu Ayu di TV karena Bu Ayu sangat menghibur. Kemudian juga dari Derjol Sri C, sayang gak tuh, hahaha. Dari Derjol Sri. Kemudian juga dari Ria, duit lu, duit gua, ya duit gua, hahaha. Ini loh perbincangan antara Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Ayu, kalau udah nikah nanti, duit lu, duit gua, ya duit gua, hahaha. Perbincangan antara dua sejoli yang lagi memadu kasih ya, dan memperbincangkan masa depan nih. Semoga deh, kita aminkan saja doa-doa terbaik dari mereka berdua ya. Dan jangan lupa swipe up di channel terbarunya Ivan Gunawan. Kemudian juga dari Ine, mudah-mudahan Igun sama Ayu berjodoh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ine 178 atas doanya, semoga Allah mengabulkan. Kemudian juga dari Yana Rohades, jodoh ini mah amin ya rabbal alamin. Love you Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Dan di sini dari Sofia Juliaina, mudah-mudahan segera berjodoh ya Kak Igun, ganteng dan dihalalkan Ayu, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Ica, semoga diijabah karena ucapan adalah doa. Halalin cepat Mas Gun, Mama Bilqis wanita yang pantas diperjuangkan. Weka weka weka, bener Bu Ayu, dari Dema Romansa. Dan inilah foto-foto kebersamaan Ayu dan juga Ivan Gunawan yang memang banyak terekam kamera akhir-akhir ini, dimana di saat ulang tahun Ayu Ting Ting terlihat sangat jelas ya. Di sini Ivan menunjukkan ketertarikannya dan keinginannya untuk bersatu dengan Ayu Ting Ting. Dan terlihat jelas juga dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ivan Gunawan kepada Ayu Ting Ting, gak nanggung-nanggung. Nilai yang diberikan oleh Ivan Gunawan terhadap hadiah-hadiah Ayu Ting Ting sangat fantastis. Apalagi hadiah terbaru yang diberikan oleh Ivan kepada Bilqis Humairah Rajab, nilainya sampai 72 juta sekian pemirsa. Bagaimana tidak sayangnya Ivan terhadap Ayu Ting Ting? Semuanya diberikan yang terbaik. Semoga deh semuanya bisa diberikan kebahagiaan dan juga ada titik terang nih antara hubungan Ayu dan juga Ivan. Dan sepertinya keluarga Ayu Ting Ting pun sudah bisa menerima kehadiran Ivan Gunawan, terutama Mom dan juga Ayah Rojak. Dan Bilqis juga sepertinya sudah bisa nih menerima kehadiran dari Ivan Gunawan. Terbukti di sini dari status Mom Ayu Ting yang memberikan ucapan terima kasih banyak terhadap Ivan Gunawan
atas surprise dan hadiah-hadiah yang telah diberikan untuk anak tercintanya. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting baru-baru ini, di sini menuliskan makasih banyak ya A, kado serta bunganya buat anak ibu. Semoga kamu tambah berkah, sehat, lancar terus rezekinya ya A Ivan. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian di sini ada status kedua nih dari Ivan Gunawan dan juga Mom Aiting. A Ivan Gunawan, terharu ibu atas semuanya, kebaikan ketulusan kamu terhadap anak ibu. Masya Allah, terima kasih banyak atas segalanya. Kadonya buat anak ibu, cucu ibu selalu jaga, melindungi anak ibu. Makasih banyak ya A, semoga Allah kasih yang terbaik buat kalian berdua. Amin ya Robbal Alamin. Dari kata-kata kalian berdua di sini yang sudah menandakan nih bahwa Mom Aiting sebenarnya sedikit setuju nih terhadap Ivan Gunawan. Kita tunggu saja ya kabar terbaiknya nanti. Dan sepertinya memang kalau dilihat-lihat nih, Ayu Ting Ting dan juga Ivan itu sedikit memang ada kemiripan. Dan semoga Allah mendengar doa-doa Ivan ya. Dan dari status Ivan juga di sini mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting. Semoga bertambah banyak beruntungan, kebahagiaan, cinta, kesehatan dan kesuksesan dalam setiap jalan hidupmu dan juga selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Hashtagnya Ivan Gunawan, happy birthday Ayu Ting Ting. Sama-sama mensupport kebahagiaan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Mom Aiting dan juga Ayah Ojak. Dari sahabat I Lover, salpok sama yang dipegang, bahagia terus Neng Ayu Ting Ting. Tas tersebut adalah tas pemberian dari Ivan Gunawan. Pemirsa, cantik bukan? Dari Legui 16, bagus tasnya dari Ivan Gunawan kesayangan tuh. Betul mbak, itu adalah tas pemberian dari Ivan Gunawan. Kemudian juga dari Arifin Yeye, niat banget patung Opa Korea diangkut ke rumahnya. Saking cintanya ya sama Opa Korea diangkut ke rumahnya. Dari Sri Widya Irawan, iya hadiahnya tas kayaknya mehong banget memang harganya ya. Dari Gendis, wow tas berarti hadiahnya, tebak anakku salah deh, ratusan juta tuh harga tasnya, ayo cek. Dari Aikun, yang dipegang kebahagiaan ya, difoto langsung loh sama orangnya, spesial. Spesial nih pemberian dari A Ivan Gunawan, tasnya memang mehong harganya. Kalau sahabat semua penasaran, ini adalah tas yang dipakai salah satu pemain aktor dari Korea nih. Kalau ditanya harga, memang bukan budget kita ya. Hahaha, namanya orang sayang apapun diberikan. Pokoknya saya terus deh untuk Ayu. Alhamdulillah banyak sekali orang yang sayang terhadap Ayu. Dari I Lover, kita juga merasakan seperti ibu akan indah pada waktunya, amin. Penantian yang tidak sia-sia berakhir bahagia. Tulis I Lovers di akun Instagramnya. Melihat postingan dari Mom Aiting yang memang mengucapkan banyak terima kasih kepada Ivan Gunawan yang memang sangat terharu karena kebaikan dari Ivan. Dan di sini terlihat nih kedekatan Ivan dan juga Bilqis sudah tidak diragukan lagi ya. Sejak hamil, Ayu Ting Ting memang sudah dekat nih dengan Ivan. Oke sahabat, kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Doa terbaik kita adalah doa yang insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan yang baik-baik untuk Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga serta sahabat-sahabat terdekatnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini Mimin memberikan potongan foto-foto dan video kedekatan Ayu dan juga Ivan Gunawan yang memang sudah lama terekam kamera. Sampai saat ini pun di ulang tahun Ayu ke-29, Ivan Gunawan selalu memberikan kejutan-kejutan terindah untuk Ayu. Doa terbaik untuk kalian berdua, semoga Allah memberikan keajaibannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big.
spesial yang the one and only. Banget cantiknya, Masya Allah. Siapa lagi? Amin. Kasih Aigul. Cantik amat sih bunganya. Kasih ya. Terus spesial yang the one and only.